Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman bersama saya masih di channel Tekstil Official. Oke teman-teman, video kali ini saya akan mereview kembali ya kain songket serindia ya, kain yang ada di toko kami ini ya. Karena lumayan banyak sekali teman-teman model-model atau jenis-jenis songket serindia ini ya. Makanya dan insyaallah saya akan mereview semuanya ya, supaya teman-teman tahu motif-motif songket sari India ya yang ada di toko kami ini. Oke teman-teman, kainnya itu lebarnya lebar laut 115 ya, dan kain ini memiliki warna dominan ya teman-teman ya, dominannya itu warna gold ya teman-teman ya. Cuman bagian di kotak-kotak sebelah sini teman-teman ya, kita deketin ya sebelah sini, dan ada warna hitamnya teman-teman ya, sehingga kotaknya lebih kelihatan ya, dominan warna gelap gitu maksudnya, hitam seperti ini jadi kelihatan banget warna hitamnya ya, karena memang songket ini dominannya warna-warna cerah ya. Ini warna hampir rata warna gold ya teman-teman ya. Di bagian bunganya kita lihat teman-teman. Di sini ini kayak bunga ya teman-teman ya, atau daun sini. Ini motifnya ini warnanya ini gold ya teman-teman ya. Sehingga hampir semua itu warna gold ya. Seperti ini kita lihat deketin ya. Nah seperti ini teman-teman ya, warnanya gold. Oke teman-teman, seperti biasa ya, sari India ini memiliki tekstur juga. Teksturnya sangat-sangat lembut ya teman-teman. Maksudnya tidak terlalu kaku ya, atau songket sari India ini bisa banget buat baju ya teman-teman ya. Beda songket semi-semi Palembang ya. Kalau semi Palembang itu kaku teman-teman ya. Dan kalau menurut saya itu tidak bisa ya untuk baju cowok, karena ya bahannya kaku, dan bahannya itu recommended-nya itu buat cewek ya teman-teman ya. Itu yang songket semi Palembang ya. Kita ngomongin semi Palembang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat dalamnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah kita lihat dalamnya teman-teman ya. Dalamnya ini justru teman-teman tidak ada ya warna hitamnya teman-teman ya. Beda kayak yang di sini. Sini ada warna hitamnya dan di sini tidak ada. Oh, seperti ini hampir rata warna gold ya teman-teman ya. Cuman di sini kayak ada warna abu-abu ya teman-teman ya, di bagian sini bulat ini teman-teman. Ini warnanya kayak abu-abu gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Semoga teman-teman suka dengan videonya ya. Semoga video saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya, mengenal kain ya, atau jenis-jenis kain yang lainnya ya, atau tekstil. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Share juga apabila teman-teman yang lain menanyakan tentang kain ya, share juga video saya ini ya. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.